Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nelayan Amatir. Salam sejahtera buat kita semua lur, teman-teman kita semua selalu sehat walafiat ya lur. Oke lur, ini adalah kondisi terkini ya lur, tempat saya tinggal ini lur. Kondisinya masih mati lampu dan masih banjir ya lur. Ini banjir sekarang masih di sekitaran 80 cm atau seukuran sepaha ya lur. Lur, saya akan coba ngecek kontrakan lagi lur. Nah, seperti apa keadaan di sana sekarang ya lur. Saya akan ke sana sekarang lur. Lur, cek itu. Oke ya lur, ini adalah kondisi saat ini lur. Air masih menggenang ya lur. Ini tuh sekarang sudah mulai agak surut lur. Syukuran hampir semata kaki ya lur. Wah, kemarin mencapai segini nih lur. Kedalaman sekitar 80 cm atau 1 meter kurang ya lur. Badan secara pantauan ya lur, air sudah mulai kembali ke asalnya ya lur. Itu dia sekarang arusnya arus balik. Mudah-mudahan besok pagi kembali surut ya lur. Oke lur, saya akan coba masuk lur. Oke, di sini sudah mulai surut. Dan alhamdulillah ini kok kayak TV dan dispenser juga alhamdulillah tidak kena ya lur. Nah, kemarin sampai segini nih lur. Ketinggian maksimal kemarin sampai segini lur. Ini sekarang tinggal sisa-sisa kotorannya ini lur, yang harus dibersihin ya lur. Nah, ini adalah bagian kamar. Ada peralatan mandi di sini sudah pada kerendam semua lur. Coba semua ya lur. Ada sabun, parfum, dan sebagainya ini. Air dryer juga kena ini lur. Ini sabun, sabun. Tangkatin ya lur. Sisa yang tidak terpakai kita buang-buangin lur. Lur, untuk lemari kemarin saya sengaja tutup ini lur. Oke, sini masih basah basah semua ini lur. Alhamdulillah ini di sini tidak kena ya lur. Untuk yang rak yang kedua ke atas kering, alhamdulillah.
peralatan-peralatan. Kemarin saya cantel-cantelin. Nah, kita ke bagian dapurnya, Lur. Ini kondisi dapurnya. Seperti ini kondisi dapurnya, Lur. Sabun-sabun yang masih tersisa yang tenggelam. Tata-tata piring dan sebagainya. Sendok gayung. Masih lumpurnya masih banyak sekali, Lur. Kemarin di sini sampai segini ya, Lur. Masih ada batasnya, Lur. Oke, Lur, alhamdulillah, Lur, masih bisa teratasi ini, Lur. Mudah-mudahan saja besok pagi sudah surut semua ya, Lur. Agar besok pagi bisa diberesin. Ini kemarin sempat masuk ke sini nih, Lur. Ini masih ada sisa-sisa bekas lumpurnya. Cukup sampai di sini dulu ya, Lur, untuk pengecekan kontrakan saya hari ini, Lur. Mungkin besok pagi saya akan coba balik ke sini lagi, Lur, dan akan melihat ya, Lur, perkembangannya, Lur. Mudah-mudahan besok surut ya, Lur, supaya barang-barang ini bisa kita bereskan lagi, Lur. Oke, Lur, ikuti terus pertolongan dan juga vlog dari nelayan amatir ya, Lur, dengan cara klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya agar selalu update video yang terbaru dari nelayan amatir. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.